Polisi terus melakukan pengejaran dan pencarian terhadap kelompok teroris Poso pasca baku tembak yang melukai dua anggota Brimob. Bawaslu melibatkan KPK guna mengawasi penggunaan dana bansos oleh sejumlah menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Rusia dilaporkan telah mengerahkan 16.000 personil tentaranya ke Crimea, Ukraina guna melindungi wilayah yang dihuni oleh mayoritas etnis Rusia. Selamat siang saudara, Indonesia Siang kembali hadir di hadapan Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara. Bersama saya Happy Guritma. Dan saya Aldi Hawari. Pemirsa, selain tiga berita dalam Indonesia utama tadi, Anda juga dapat menyimak rangkaian informasi lainnya. Di antaranya tentang kawanan perampok bercadar yang kembali beraksi di Jawa Timur. Dan inilah Indonesia Siang selengkapnya. Polisi terus melakukan pengejaran dan pencarian terhadap kelompok teroris Poso Santoso CS pasca baku tembak yang menyebabkan dua anggota Brimob terkena luka tembak. Setelah berhasil menangkap dua anggota teroris Poso Sulawesi Tengah, Rodik dan Ade pekan lalu, kemarin polisi melakukan pengejaran terhadap anggota teroris Poso yang diduga masih ada 15 orang. Baku tembak pun tak terelakkan di kawasan pesisir Poso Utara, Desa Kilo, Sulawesi Tengah. Dua anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah yaitu Bribda Samsu Alam dan Bribda Bahar pun terkena luka tembakan. Bribda Samsu Alam pun langsung dirujuk ke RS Polri Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Pada saat kita menuju gubuk yang ketiga, terjadi kontak senjata. Jadi anggota kita ada yang tertembak, ada kena pinggulnya, ada kena perutnya. Sekarang kondisinya membaik, dan terus kita akan lakukan pengejaran sehingga kita bisa menangkap, ya, kita harapkan menangkap hidup memang, tetapi kita bisa mengungkap dan menangkap seluruhnya. Dari pengejaran kelompok teroris Santoso CS ini didapatkan barang bukti senjata api dan bom yang diduga memiliki daya ledak yang dahsyat. Baku tembak terjadi setelah sebelumnya Polda Sulawesi Tengah melakukan patroli antisipasi teroris di lokasi yang diduga menjadi tempat pelatihan dan persembunyian kelompok